Jika rancangan yang telah kita buat, MRW yang sedia ada, yang telah dirancang dan kita nak tukarkan ulang kaji. Pertama, kita buka rekod dan kita pilih mana satu rekod kita, misalnya rekod ini. Kita ambil MIW dan kita sudah lihat MIW ini telah pun disediakan, mungkin asalnya dari RPT. Dan sekarang ni kemungkinan kita nak tukarnya supaya dia akan kita gunakan sebagai ulang kaji. Jadi apa yang kita buat, ada dua cara. Pertama, kita boleh pergi ke atas sini, ya, dan kita ambil integrasi pengetahuan profil pembelajaran, ataupun kita ambil kat sini profil pembelajaran, kita terus saja klik dan dia datang balik ke sini dan kita pastikan tarikh kita semuanya betul. Dan sini kita masukkan juga ulang kaji. Contohnya. Dan di sini terpulang pada kita lah, sama ada kita nak tambah ataupun kita nak buang. Kita tak nak ini sebab kita nak buat ulang kaji saja, ataupun kita nak campur dua-dua, boleh. Itu terpulang pada kita lah, sama ada kita nak kekalkan ataupun kita nak nak buangkan untuk jadikan latihan. Jika tak ada, ini contoh kalau kita nak campur, ya, nak gabungkan. Kalau tidak, kita kosong saja di sini. Dan sama juga, step yang sama, kita simpan. Dan kita juga pergi seterusnya cipta pembelajaran modular. Dan kita ambil sekolah menengah, aras. Kita ambil tingkatan 4 sekarang ni. Kita ambil sains matematik, subjeknya matematik. Dan kita tambah modular. Dan masa yang sama, kita juga ambil apa yang kita nak. Tajuk-tajuk yang kita nak, sama ada untuk satu hari atau untuk seminggu dan sebagainya. Boleh digunakan. Dan kita juga boleh campur. Sini kita buat objektif. Kita juga boleh campur. Ya. Kita gabungkan, iaitu hari pertama mungkin kita gunakan tingkatan 5. Hari kedua kita gunakan pula untuk ulang kaji. Dan kita simpan. Dan kalau kita tak nak buat apa-apa, kita terus saja klik MIW. Dan juga kita boleh nampak ini adalah untuk tingkatan 5, ya, tapi ini adalah modular untuk tingkatan 4. Jadi bila kita cipta RPH, kemungkinan RPH hari pertama kita mengajar macam biasa di sini, ini adalah di SKP tingkatan 5, dan mungkin hari kedua kita gunakan untuk ulang kaji. Jadi yang sama boleh kita gabungkan pembelajaran sama ada tingkatan 5 atau tingkatan 4, dan kita berada pada tingkatan 5. Okay, contoh, kita ambil sekali lagi contoh tingkatan 5 Kenanga. Dan misalnya kita hari ini kita hanya nak belajar modular, maka macam biasa kita antikkan semuanya, tak perlu. Dan di sini macam biasa kita boleh tambah, ya, jika perlu. Dan akhirnya kita buat cipta RPH, maka kita jadilah. Apa yang kita nak buat sekarang ni hanya untuk ulang kaji tingkatan 4. Dan sini langkah-langkah macam biasalah kita laksanakan. Dan bila kita datang pula untuk hari yang kedua, kemungkinan kita nak akan hari kedua, maka kita pilih pula, kita ambil MLW macam biasa, dan kita pilih hanya untuk pelajaran tingkatan 5, kita tak masuk tingkatan 4.